Via Istana buka suara soal mural gambar Jokowi 404 Not Found di Tangerang yang menjadi sorotan publik. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo terbuka dengan kritik yang disampaikan padanya. Meski begitu, Muldoko menilai bahwa dalam menyampaikan kritik harus mengedepankan tata krama. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh Muldoko saat ditemui pada Rabu 18 Agustus. Muldoko mengatakan Presiden Jokowi tak pernah memusingkan kritik yang dilontarkan masyarakat. Namun demikian, Muldoko menegaskan bahwa dalam penyampaian kritik, terutama pada pemimpin negara, harus memperhatikan tata krama yang ada. Di sisi lain, Muldoko menyinggung soal kritik yang kerap disamakan dengan fitnah. Hal ini bahkan kerap diperkeruh oleh pernyataan oleh sejumlah tokoh. Muldoko pun menyayangkan dengan hal tersebut. Ia berujar, Presiden merupakan sosok yang seharusnya dihormati. Sehingga masyarakat tidak sembarangan dalam menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat atau gambar. Kerap kali para pelaku yang melakukan penghinaan pada Presiden menyatakan penyesalan dan meminta maaf di hadapan publik. Untuk itu, Muldoko meminta agar selalu berpikir sebelum bertindak sesuatu. Sementara itu, terkait dengan mural bergambar Jokowi di Batu Ceper, Kota Tangerang, hingga kini masih dalam proses penyelidikan polisi. Pembuat mural masih ditelusuri oleh aparat untuk dimintai klarifikasi. Demikian informasi dalam Tribunnews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.